Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya M. Subari. Pada video kali ini saya mancing di studio alam TPRI yang banyak ikan mujairnya, yang sering ditebar benih ikan-ikan mujair oleh Pemda Depok. Marilah kita saksikan serunya dan asiknya mancing di studio alam TPRI. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya banyak ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Ya saudara-saudara, sekarang kita menuju ke lokasi pemancingan ya, di setunya. Lebih enak jalan kaki karena jalannya juga jalan alami, bukan jalan aspal. Tempatnya cukup rimbun, sering buat shooting, dan alamnya pun sangat alami, dibiarkan sealami mungkin. Namanya saja Studio Alam TPRI. Ayo, let's go. Ya, kita menuju lokasi mancing yang belum dijamah orang, atau jarang deh, jarang dijamah orang. Karena orang tahu di sini banyak ular. Ini adalah habitatnya ular. Mengapa akhir-akhir ini di Depok juga banyak ular? Karena ini adalah habitatnya dan predatornya sudah tidak ada. Contohnya biawak sama musang itu sering diburu, dan musang dijadikan hewan piaraan. Padahal musang juga doyan ular, biawak juga doyan. Tapi karena setelah jadi binatang piaraan, makanya sekarang ular berkembang biak cukup banyak dan masuk ke rumah-rumah warga. Karena predatornya sudah tidak ada, harus berhati-hati. Sampai ke spot mancingnya nih. Penuh perjuangan. Nah, tuh sudah ada orang. Ya itulah kuncen studio alam TPRI, Mr. Black. Mancing mania mantap. Pakai mantra nih. Sisa dalanang, sisa dawaton, tak sabet segarasat, tak sabet gunung gugur, tak sabet badanmu, teka demen, teka kangen, teka walas, teka asisi, jabang bayi, usik atine, usik radagane, ngintil karo kita. Thank you.
Mujair. Ngurek mania. Kemarin pas banjir yang banyak tuh. Pamerin dulu, pamerin. Ya kecil ini mah. Lumayan. Hasil ngurek. 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 Kecil. Mancing belut. Pembukaan ya. Di studio alam MTPRI ada yang ngurek juga, mancing belut.